tentang bingkisan yang cukup menarik sekali yang disediakan oleh penerbit kita dan juga wartawan kita iaitu Dian Masarah dan juga Hanif Sulhi. Mereka baru ni ke Lublin, Poland untuk bersama dengan pelajar KLMUC yang ke sana untuk semester pertama mereka, tahun kedua. Mereka menjalani kehidupan mereka tanpa keluarga di sisi. Mungkin ada cabaran ke, homesick ke dan sebagainya. Jadi, jom kita ke Lublin untuk menyaksikan bagaimana kehidupan mereka sebagai pelajar di sana. Saksikan. Jenuh aku nak cover. Seiring kehendak pasaran kerjaya yang mementingkan kualiti kerja profesional, Kuala Lumpur Metropolitan University College KLMUC mengambil langkah bekerjasama dengan Universiti Antarabangsa. Vincent Paul University VPU yang terletak di Lublin, Poland menjadi pilihan untuk kolaborasi ini. VPU adalah sebuah universiti swasta yang menawarkan pembelajaran secara amali. Menerusi saringan oleh pengurusan KLMUC, dua orang pelajar Fakulti Pengurusan Hospitality dan Pelancongan terpilih mengikuti program selama satu semester ini. Farihin dan Priya, pelajar tahun kedua, mula tiba di Poland 13 Oktober lalu. Farihin, anak kelahiran Kuala Lumpur ini mengambil jurusan pengurusan pelancongan. Peluang menuntut ilmu di Poland bukan sahaja memberi pengalaman hidup, dalam masa yang sama memperkenalkan keindahan Malaysia kepada penduduk di sini. Berusia 25 tahun dan baru setahun mendirikan rumah tangga, Farihin akui pada awal agak susah berkomunikasi dengan penduduk di sini kerana rata-ratanya menggunakan bahasa Polish. Namun, keramahan dan usaha mereka untuk berbahasa Inggeris amat disenangi. Kalau untuk belajar memang sini tempat yang sesuai lah sebab tempat dia pun cantik. Bangunan diorang pun banyak bangunan lama yang diorang ubah jadi galeri, jadi pejabat dan juga kafe. So tak jadi masalah lah kalau duduk sini. Itulah, mula-mula memang kekok nak bergaul dengan diorang, tapi bila lagipun saya punya dapat memperbaiki saya punya mutu dalam English. So bila hari-hari kita berkomunikasi dalam English, dia akan membaikkan lagi lah saya punya cara saya pronounce. Walau berjauhan dari tanah air, kedua-duanya bersemangat dan teruja dengan peluang yang diberikan ini. Hidup jauh di perantauan, Farihin dan Priya saling membantu dan menyokong di antara satu sama lain. Pria Shini, pelajar jurusan pengurusan hotel ini, sangat berbangga kerana berpeluang belajar di Universiti Antarabangsa. Semangat berdikari dan mudah berkawan membantu gadis berusia 24 tahun ini menjalani kehidupan jauh dari keluarga. Bergaul dengan pelajar antarabangsa, saya juga menarik, memang menarik dengan diorang sebab diorang tu datang dari latar belakang yang berbeza. So kami akan berinteraksi dengan diorang dalam bahasa Inggeris. So saya rasa macam kalau kita guna bahasa Inggeris dalam kehidupan harian, so ia dapat meningkatkan mutu bahasa Inggeris saya. Perbezaannya dekat sini, di VPU mereka lebih terbuka dan diorang juga, kami juga terdedah kepada sudut pandangan yang berbeza. So pensyarah dan students dekat sini diorang akan sharing idea apa semua, so ia dapat membantu saya lah. At the first tu rasa gemetar jugalah, macam tak confident kan sebab first time datang study abroad kan. Lama-lama dah semakin meningkatlah keyakinan. After like one week, two week tu rasa confident sikit lah. Di sini, kedua-duanya berpeluang menjalankan latihan amali di salah sebuah hotel terkemuka di Lublin.
Kemahiran adalah asas penting bagi seorang graduan untuk membina pengalaman yang cemerlang di pentas global. Dan itulah satu kelebihan yang dicipta melalui KLMUC dan juga Vincent Paul University. Di sini mereka membina pengalaman antarabangsa untuk menjadi graduan yang cemerlang di peringkat global. Ilmu dunia nyata. Dalam episod seterusnya, MHI akan memaparkan cara kehidupan dan kemudahan pelajar-pelajar ini di Dublin. Aha, cukup istimewa sekali pengalaman yang terima mereka tu memang luar biasalah. Dan apa yang dikongsikan oleh penerbit kami, Dian Masalah, mengatakan bahawa antara keistimewaan Lublin ini adalah kerana pemandangan mereka. Pemandangan yang cukup cantik sekali dan juga bangunan-bangunan lama yang dikekalkan. Macam Saifu dan juga Izwan.